Halo, halo guys, welcome to channel Aitense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip aja, jangan Mimin, oke? Mimin doubling aja ya guys. Ini komiknya Sufu nih guys, Capture 87. Berdasarkan pemahamanku tentang Sufu, ketika dia melihat pesan teks tersebut, Sufu pasti tidak akan sanggup membayangkan aku menunggu di sini sepanjang malam, katanya gitu, guys. Dia pasti akan datang menemuiku. Itu harapan si mantannya si Sufu nih, guys. Jika ingin menangkap ikan besar harus berkorban demi kehidupan yang baik di masa depan, tidak masalah jika aku menunggu di sini selama 2 atau 3 jam, katanya. Si Jangje lagi ngelihat di situ. Itu adalah paman jahat Kishao, katanya. Mulai rencananya, ayo berangkat, katanya gitu. Ini si Liu-Liu pura-pura nangis nih guys. Tugasku adalah mendatangi area kendali saklar dan mematikan semua lampu jalan di komplek, katanya gitu. Kerik kecil, kenapa kamu duduk di sini dan menangis sendirian? Di mana orang tuamu? Kayak kata papa penjaga nih, guys. Liuli terpisah dengan ayah dan ibu, katanya ya. Drama queen. Beraksi. Orang tua mana yang begitu ceroboh hingga meninggalkan bayi kecil yang lucu di sini? Sungguh bayi kecil yang menyedihkan dan itu benar-benar membuat orang merasa kasihan, katanya papa security-nya nih guys. Ayo anak bayi, ikut kakek dan masuk untuk minum air panas. Orang tua pasti sedang terburu-buru mencarimu sekarang, katanya gitu guys. Sekarang aku perlu menemukan cara untuk memutuskan pasokan listrik untuk sementara dan tidak memulihkannya dalam waktu singkat, katanya. Jadi pengen buat gelap area situ nih guys. Nih Liuli lagi kan lihat kanan kiri nyari saklarnya. Ayo anak baik, minumlah segelas air panas dulu. Kakek akan membantumu melihat keluar untuk melihat apakah ada orang tuamu datang mencarimu tidak, katanya gitu guys. Gunakan identitas ibu untuk mengirim pesan teks kepada paman jahat Kishao. Kebetulan ada yang ingin kukatakan padamu. Aku akan menunggumu di depan di danau buatan di komplek. Gitu. Baiklah, selesai. Benar saja dia terpancing, aku tahu Sufu akan merindukan cinta lamanya. Wanita sangat mudah ditipu, katanya.
Kodok. Bukankah katanya tempatnya di tepi danau? Kenapa tidak ada satu orang pun di sini? Apakah dia berbohong padaku? Katanya gitu. Ayah sudah mengirim pesan tentang bertemu Paman Jan itu dan sekarang saatnya, katanya gitu, guys. Ini ketok-ketok nih. Ayah, Lili tidak bisa melihat, dia takut kegelapan, katanya. Mengapa lampu jalanannya padam? Mungkinkah security complex bobrok ini sudah tua dan listriknya padam, katanya gitu, guys. Kata si itu tuh paman jahat. Ditendang sama si Jiang Jie. Sufu, kamu jelang beraninya kamu berkomplot melawanku, katanya gitu. Sangkanya Sufu nih, guys, yang nendang dia yang masuk sampai ke danau. Kamu siapa kamu, katanya gitu, guys. Kamu bahkan berani menyentuh orangku. Siapa yang memberimu keberanian? Katanya gitu, guys. Kamu adalah, katanya gitu. Okay, guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.